Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ridwan Tutorial atau RA Tutorial. Nah, di sini di video kali ini saya mau menjelaskan cara memasang thumbnail atau cover video yang telah kita buat. Oke. Untuk penjelasan cara membuatnya sudah Ridwan jelaskan di video sebelumnya. Silakan ditonton. Nah, untuk video kali ini saya mau menjelaskan cara memasangnya teman-teman. Itu sangat mudah sekali teman-teman dengan aplikasi di Android. Itu sangat mudah dan sangat sederhana sekali. Oke teman-teman. Hai teman-teman semua, di sini saya mau menjelaskan cara memasang thumbnail yang sangat gampang melalui aplikasi Android, melalui HP Android ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat thumbnail di PixArt dan PixelLab. Nah, di sini kita akan menjelaskan, kita akan membahas cara memasangnya ya teman-teman. Nah, caranya sangat mudah teman-teman, cukup mendownload aplikasi YouTube Studio di Play Store. Nah, terus klik aplikasinya. Nah, di sini nanti teman-teman login berdasarkan channel teman-teman yang telah dibuat. Nah, setelah itu klik video yang mau dipasang thumbnail atau mau diubah thumbnailnya. Setelah itu klik icon pensil di pojok kanan atas nomor 3, terus klik edit thumbnail. Nah, di sini klik ubah. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari thumbnail yang kalian buat. Oke, setelah itu kalau sudah, klik pilih di pojok kanan atas, itu simpan. Nah, hasil edit sudah disimpan. Oke teman-teman, caranya sangat gampang dan sangat sederhana, dan tidak perlu memakan waktu dan tidak perlu apa namanya, jika kalian upload video di HP atau lewat HP itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Oke, bye. Nah, teman-teman, itu tadi cara memasang thumbnail melalui aplikasi Android. Nah, di sini teman-teman nggak usah repot-repot membuka laptop lagi untuk memasang thumbnail ya, teman-teman. Karena melalui aplikasi Android, satu aplikasi sudah bisa memasang, sudah bisa merubah atau mengedit. Oke, teman-teman. Oke, sekian dulu dari video saya. Jangan lupa dilihat video-video sebelumnya dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan juga subscribe-nya untuk mengetahui video-video saya selanjutnya.